akan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prastia, akan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prastia, dalam menjalankan tugas pengabdian, dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa. Kapolres Jajaran Polda NTT yang mengikuti upacara melalui sarana video conference, Ketua Bayangkari Daerah NTT serta pengurus yang mengikuti upacara melalui sarana video conference, para peserta upacara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan utama kembali di hadapannya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kedinasan berupa serah terima jabatan yang telah dilaksanakan dengan aman dan lancar. Pada kesempatan pagi ini tentu saja merupakan kebahagiaan bagi kita bersama dalam rangka tour of duty dan tour of area. Promosi baik itu yang sifatnya melaksanakan tugas pendidikan sekolah, ada yang diberikan promosi pangkat dan jabatan, dan ada yang juga diberikan amanah dengan jabatan baru. Tentu saja ini merupakan sesuatu amanah yang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan baik itu dengan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa maupun tugas-tugas kita kepada negara. Pada kesempatan ini saya mengingatkan yang pertama untuk saya, semua hal yang terjadi dalam kedinasan ini patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesehatan, kesehatan bagi kita, diberikan kesempatan sekolah, diberikan kesempatan sebagai jabatan untuk melaksanakan tugas selaku pejabat utama di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur ini. Yang kedua tentu saja laksanakan tugas ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan pernah mengeluh, walaupun Nusa Tenggara Timur ini polda yang cukup jauh baik letak geografisnya dengan 21 polres yang ada, tetapi amanah bagi kita sekalian. Banyak rekan-rekan kita yang mungkin belum seberuntung kita mendapatkan jabatan, mendapatkan amanah, untuk itu syukuri apa yang telah mendapatkan oleh kita sekalian, termasuk rekan-rekan yang mendapatkan promosi jabatan sekolah, yang tentu itu juga merupakan tugas kedinasan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan pagi ini saya selaku Pimpinan Polda beserta seluruh staf dan Bayangkari menyampaikan ucapan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada Kombes Pol Riyadi Nugroho S.Sk, Kombes Pol Yudi Agustinus Benyamin Sinlawi S.Sk, Kombes Pol Ferdinand Maksi Pasuri S.Sk, dan Kombes Pol Jalan Subang S.Sk, di mana tugas, dedikasi, dan loyalitas saudara bagi Polda NTT dengan segala kekurangan dan kelebihannya, para pejabat-pejabat ini telah melaksanakan tugas dengan dedikasi, integritas, dan loyalitas yang tinggi, sehingga pimpinan memberikan kesempatan untuk pendidikan sehingga nanti akan menemukan karir untuk mendapatkan posisi-posisi strategis kelak nantinya dalam karir jabatan yang disambutkan. Kemudian selanjutnya tentu saja kehebatan seorang pria tidak lepas dari dua wanita-wanita luar biasa yang telah mendampingi selama ini. Untuk itu kepada Nyonya Nuria Dinugroho, Nyonya Finda Yudi Sinarore, Nyonya Helen Jones Bangun, dan Nyonya Devi Ferdinand Pasuri, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam mendampingi suami selama melaksanakan tugas serta pengabdiannya dalam ikut mengelola organisasi Bayangkara Daerah NTT. Saya berharap ibu-ibu terus mendampingi para suami, mendorong, memberikan motivasi, apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, jabatan baru di Reskrim Sus Polda Nusa Tenggara Timur. Nomor urut 27, nama Disihan Krisna Bugia Slanto S.Sk., M.H., pangkat Kombes Pol, NRP 7507931, jabatan lama Wadir Samapta Polda Nusa Tenggara Timur, jabatan baru Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020 dan 21 Desember 2020. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cap tanda tangan Dr. Danus Idam Asis, M.E.
TNI, Jenderal Polisi. Selesai. Pejabat yang akan diambil sumpah dan rohaniawan mengambil tempat. Saudara Kompol Rizian Krisna Budiarsono SIKM, apakah saudara beragama Islam? Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Sedia, ya. Saudara Kompol Ferry Raymond Kukoli SIK, saudara Kompol Johannes Bangun SOS SIK, apakah saudara beragama Kristen Protestan? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi tribrata dan catur prastia. Dalam menjalankan tugas pengabdian. Kepada bangsa dan negara. Untuk yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniawan.